harus pada pandangan saya boleh dibangun dari sisi sains dan teknologi maupun dari sisi seni dan budaya. Harus melibatkan pergerakan atau aliran unsur-unsur dari sekecil-kecil partikel subatomik kuantum yang halus itu hinggalah ke skala planet, bintang dan galaksi. Putaran bumi di atas paksi ini, putaran bumi mengelilingi matahari dan juga putaran bulan mengelilingi bumi. Kesemuanya menghasilkan arus yang terkait dengan medan tenaga. Bumi yang kita diam ini terisi dengan arus aliran tenaga persis sebuah bateri yang besar. Ia patuh pada hukum alam dan tertakluk kepada daya gravity dan daya elektromagnet. Daya-daya ini mempengaruhi pula arus aliran udara, arus aliran laut, dan arus aliran sungai. Kesemua arus ini saling terkait dalam satu kesatuan sistem hidrologi bumi atau kitaran air yang sangat kompleks. Arus aliran yang fitrah ini memaklumkan kepada kita tentang aturan atau hukum. Arus-arus ini jugalah yang melukis dan mengukir rupa bentuk muka bumi. Arus-arus alamiah yang saling terkait ini persis belus yang bergerak di atas permukaan kanvas. Dalam keadaan yang fitrah, arus ini menghasilkan mahakarya alam yang hebat dan rencang. Rupa bumi yang kita diam ini dilukiskan oleh arus. Seperti mana arus tenaga yang mengalir dalam darah seorang pelukis bernama Safaril, begitulah juga arus tenaga yang mengalir menerusi aliran darah dan air di atas muka bumi ini. Seperti mana yang terzahir atas permukaan kanvas karya-karya saudara Safaril, begitulah juga mahakarya alam yang terzahir di atas permukaan bumi untuk kita beri dan dengan hati sebagai tanda-tanda. Arus aliran tenaga alam semula jadi ini terjadi rapat dengan arus tenaga dalam diri manusia itu sendiri. Kedua-duanya saling bertaut dalam keterjalinan yang saling melengkapi. Keterjalinan ini membina ekologi spiritual atau ekologi kerohanian yang lestari. Keterjalinan alam semula jadi dengan manusia mestilah dipelihara, dijaga, dimuliakan, dihormati, diamati dan dibudayakan. Pemutusan keterjalinan ini hanya akan membawa kemusnahan. Ini termasuklah dalam bentuk bencana alam dan wabak penyakit. Di dalam jasad manusia itu sendiri terdapat dua jenis arus aliran tenaga yang saling bertarung atau terjadi. Yang pertama arus pikiran dan yang kedua arus perasaan. Arus yang tidak ketara ini menggerakkan pula arus di dalam dua sistem rangkaian dalaman atau inner net manusia. Yang pertama sistem saraf dan yang kedua arus dalam sistem darah. Arus pikiran berpusat di otak dan bergerak menerusi sistem saraf. Arus perasaan berpusat di jantung dan bergerak menerusi sistem darah. Arus aliran pikiran dan perasaan mempengaruhi sistem rangkaian saraf dan darah. Kedua-dua sistem ini mempengaruhi gerak badan. Kitalah yang memilih arus aliran pikiran dan perasaan masing-masing. Kualiti arus yang kita pilih itu akan menentukan medan tenaga
antara kita secara individu maupun secara kolektif. Medan ini mempengaruhi fungsi otak dan jantung serta sistem saraf dan darah. Fungsi dan sistem ini pula akan menentukan kualiti kesihatan dan kesejahteraan tubuh badan. Jika kita memilih arus aliran pikiran dan perasaan yang salah, kita hanya akan merosakkan bukan sahaja tubuh kita, tetapi juga orang lain, malah seluruh ekosistem alam itu sendiri. Jika dibanding kedua-dua jaringan sistem ataupun arus darah dan saraf manusia dengan alam itu sendiri, jelas terdapat keterjalinan, keselarasan dan keselarian rupa yang amat-amat mengagumkan. Dengan begitu banyak tanda-tanda amaran yang timbul di beberapa lokasi dunia, seperti pencemaran sungai dan udara di Pasir Gudang Johor, kebakaran hutan di Australia, dan terkini wabak coronavirus yang berpunca di negara China, mungkin masanya sudah tiba untuk kita memerhati arus aliran pikiran dan perasaan kita. Mungkin sudah tiba masanya untuk kita memerhati atau menghalusi kalbu sebagai imbangan untuk penekanan terhadap akal semata-mata dalam mendepani arus pendidikan dan perkembangan keilmuan manusia sejagat. Hati atau kalbu yang bersih dan terang akan mencelik dan mencerahkan akal. Kita amat memerlukan arus yang menerang kalbu dan cerah akal. Alangkah indahnya jika seseorang cendekiawan itu juga seorang yang budiman. Moga arus pikiran dan perasaan kita semua bergerak di atas landasan yang fitrah, lestari dan sihat. Moga arus pikiran dan perasaan kita yang fitrah itu dapat pula membantu kita dalam menjaga adab hubungan sesama manusia serta hubungan dengan alam, dapat melaksanakan amanah sebagai khalifah yang mensejahterakan bumi dan seluruh alam, dan dapat terus mengeksilkan Yang Maha Pencipta. Moga arus-arus aliran pikiran dan perasaan yang fitrah ini dapat melindungi semua manusia dari arus kemusnahan, bencana dan malapetaka, termasuk arus yang membawa wabak penyakit. Oleh itu, sambil kita memerhati karya-karya saudara Sapari, berilah perhatian dengan sejujur-jujurnya kepada arus pikiran dan perasaan yang kita pilih untuk diri masing-masing. Salam kasih dan belas buat sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Presiden Malaysia, Presiden Malaysia, Presiden Malaysia.